Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam de Rosa Auto. Rosa lagi main di tetap di Palem Auto Palem Semi Karawaci. Rosa lagi main di MC Motor. Kita lihat stok-stoknya, tapi jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, share. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, ikutin terus. Rosa pengen tahu stok-stok di MC Motor dan kita tanya-tanya stok ada apa aja di sini sama harga-harga dan diskonnya. Untuk teman-teman yang lagi cari unit, boleh ikutin terus, kali aja ada yang teman-teman wah mobil pilihan nih, jadi bisa langsung hubungi ownernya langsung. Teman-teman ikutin Rosa terus, jangan di skip-skip. Kita manggil Om. Jangan dulu. Oke. Dengan Om siapa, Om? Om Elo. Om Elo. Oh, ini ownernya MC Motor ya, Om ya? Betul. Nah, ini MC Motor alamatnya di mana nih, Om? Di Semotor Palem Semi. Bloknya, Om? Bloknya 8 Blok A 2 nomor 18. Nomor 18. Dengan Om Om Elo. Om Elo, nomor teleponnya Om, biar okay. Teman-teman bisa kalau ada apa-apa langsung. 0852 1324 8800. 8800 dengan Om Elo ya. Okay. Teman-teman yang pengen tahu nih stok-stok di MC Motor ada kira-kira ada berapa unit nih Om? Kita semua ada 11 unit yang ready di sini ya, yang masih di apa? Yang masih di body repair Oles, apa gimana? Ya, body repair 4 unit lagi. 4 unit lagi. Nah, yang stok di sini yang ready ada apa, Jom? Tunjukin buat teman-teman ya, Om. Oke, kita ada Mercy. Banyak juga elegan, ya, Om. Elegan yang 2004 juga. Tampilannya masih menawan. Pokoknya serba oke lah buat anak-anak muda sekarang ini. Untuk teman-teman ikutin terus yuk. Lihat unitnya yuk, Om. Oke. Ini Mercy tahun berapa nih, Om? Ini Mercy tahun 2004. Kilometernya sangat unik sekali. Oh, ini baru 96.000. 96.000. Servis record berarti, Om? Oke, okay. servis record. Tahun tadi? Tahun 2004. 2004. Wow, berarti kilometernya masih worth it banget ya, Om, okay. Ya. Jarang pakai. Ini pajaknya. Pajaknya di bulan 11. Plat panjang. Oh. Pajaknya bulan 11 ya, Om, ya. Atas nama perorangan tapi nih, Om. Ini PT. Kebetulan nama PT nama yang PT. Pakai presiden direktur mungkin pribadi lah. Oh, katakanlah. Gitu. Oh. Mungkin dia nggak mau dana progresif. Ini okay. Alamat STNK-nya. Alamat STNK ini Tangerang Kota. Tangerang Kota. Di Cipondo alamatnya. Cipondo. Buka Kota harga cash-nya berapa nih, Om? Kalau kita buka harga cash-nya di 139. 139 juta masih bisa nego nggak, Om? Nego tipis lah. Nego tipis lah, yeah. Hubungin aja Om Elonya langsung, okay, ya, Om, siap. Ya. Untuk teman-teman yang lagi cari-cari, wah ini ada mobil idaman nih, langsung hubungi Om Elo ya, Om Elo ya. Betul. 24 jam ready? 24 jam ready. Ready. Thank you.
Nah, selain ini ada apa lagi nih, Om? Ini kita punya Navara warna putih 2013. Navara tahun 2013. Ah, warna ini putih. Atas nama pribadi, atas bukan nama. Proyek, bukan tambang. Oh. 4x4. Yang ini 4x4. Manual matic sih, Om? Ini 4x4 itu matic. Matic ya, Om, nah, ya. Tapi dia matic. Pajaknya panjang, Om? Pajaknya panjang. Di bulan 12. Di bulan 12. Mm-hmm. Atas nama platnya. Perorangan? Iya, atas nama perorangan, bukan bekas tambang atau proyek ya. Alamat STNK-nya ini era Jakarta Timur kayaknya. Nah, oke, kilometer ini masih di sekitaran 100 ribuan. Oh, ini kilometernya masih sekitar 100 ribuan ya, Om, ya? Betul. Ini harganya berapa, Om? 265. 265 juta, ya. Tapi masih bisa nego ya, Om, ya? Oke, masih bisa nego. Kalau untuk kredit bisa, Om, ini? Bisa. Di DP berapa kira-kira, Om? Di minimal ini di DP 80 sampai 100. 80, tapi tergantung juga ya, Om, ya. Kemauan teman-teman, misalnya mau DP sekian, nanti dihitungin sama leasingnya, Om, ya. Insya Allah kita hitungin semaksimal mungkin. Tapi untuk kalau yang mau kredit, data semua bisa dibantu, Om? Bisa kok, insya Allah bisa. Kita tanpa supply lagi kalau buat data itu. Data dibantu sama Om Elo ya, Om, ya. Okay. Datang aja langsung ke sini, boleh test drive atau cek unit ya, Om, ya. Nego sampai jadi pokoknya. Tuh. Ya, Om, ya. Sampai keringetan pokoknya. Sampai keringetan sampai jadi. Di sini banyak juga stok-stok mobil yang lain, nanti kita lihat lagi stoknya. Ya, Om, yang mana lagi, Om? Oke. Ini Pajero 2019. Ini Pajero 2019. Wah, kayaknya platnya ini ya, Om, ya? Iya, ini platnya nomor pilihan, betul. Ini plat masih pilihan. Jakarta juga plat nomornya. Jakarta, pajaknya panjang juga ya, Om, ya? Panjang. 7 panjang. Nah, atas nama perorangan panjang. Juga, Om? Atas nama perorangan. Ini di kilometer berapa nih, Om? Ini kalau KMC masih di atas 100 ribuan. 100 ribuan. Dakar? 2019. Oh. 4x2. Oh, ini Pajero Dakar yang 4x2, Om, ya? Iya. Manual matic-nya, Om? Matic. Matic. 2019 ya, Bu, ya? Mm-mm, 2019. Harganya berapa, Om? Harganya 520 nego langsung di sini. Oh, 520 nego langsung di sini, ya. Tokonya sampai jadi, Om, ya? Boleh. Sampai jadi. Kalau untuk paket kredit kira-kira di DP berapa ini, Om? Kalau untuk paket kredit di DP 100 juta bisa. Di bawah 100 juta bisa? Di bawah 100 juta bisa. Bisa. Nah, bisa. Kita usahakan kok pasti. Kita. Yang penting datanya bagus ya, Om, ya. Betul sekali. Yang penting datanya bagus, teman-teman. Tapi kalau sekira DP segitu angsurannya kurang lebihnya berapa tuh, Om? Kurang lebihnya kalau di kisaran di bawah 100 itu ya nanti kan ada hitungannya tersendiri lah. Tergantung leasingnya. Tapi leasing di sini pakai syariah gitu bisa, Om? Bisa. Bisa. Kita pakai syariah. Yang bebas tanpa bunga juga ada kok. Ada, konvensional juga ada ya, Om, ya. Next lagi, Om, satu lagi itu ada apa, Om? Kita punya HRP 2017. Honda ini HRP. KM 57.000 asli, servis record. KM-nya 57.000 servis record nih, Om. Tipe ini SCVT. Oh ya, SCVT. Tahun tadi? Tahun 2017. 2017. Manual matic nih, Om? Matic. Matic atas nama perorangan? Atas nama perorangan. Pajaknya panjang juga ya, Om, ya? Panjang. Pajak panjang bulan. Pajak panjang bulan 4. Bulan 4 atas nama perorangan, platnya genap juga ya, Om, ya? Tangerang Kota ya? Tangerang Kota ya, alamat STNK Tangerang Kota. Warna hitam, semua juga masih orisinal semua ya, Om, ya? Betul, ini udah full sedikit modif. Karena yang punya anak muda, ya sedikit biar ganteng atau gimana. Yang emang yang tertarik datang ke sini, yang suka modif, yang suka gaul, ya ada di sini. Ada di buat sini, untuk pokoknya wah, ya. Siap pakai juga ya, Om, ya? Siap. Siap pakai aja, tapi ada garansi mesin nggak, Om, di sini? Ada, kita pasti ada garansi mesin kok di sini. Garansi mesin, semuanya. Kita juga buat kenyamanan konsumen. Konsumen ya, pokoknya buat konsumen mah dikasih yang terbaik ya, Om, ya? Betul. Harganya berapa, Om? Kalau harga di kisaran 247. 247. Masih bisa nego ya, Om, ya? Masih bisa nego. Masih bisa nego juga. Datang aja ke sini kalau penasaran. Datang aja langsung sini. Banyak makanan juga di sini, Siap. Om, ya. Pasti ada. Ini untuk paket kreditnya di DP berapa? Ini untuk paket kreditnya bisa di DP 60 sampai 50.
50 sampai 60 juta bisa ya Om ya. Kalau angsuran disesuaikan dengan DP-nya ya Om ya. Oke, satu lagi Om itu. Oke, ada ini Pajero Dakar. Pajero Dakar 2017. Ya. 2017. KM di atas 100 ribu juga. KM di atas 100 ribu. Ini Jakarta Barat, perorangan Almat juga. STNK Jakarta Barat atas nama perorangan juga ya Om ya. Pajaknya pasti panjang. Semua juga udah siap pakai ya Om ya, dalemannya semuanya masih orisinil. Semua masih orisinil semua. Masih orisinil. Boleh dilihat semua. Baunya masih ciri khas. Ciri khas pabrik ya. Pajak panjang. Pajak panjang ini. Tokonya terima panjang ya Om ya di sini Om ya. Terima panjang semua. Data juga siap dibantu. Tokonya teman-teman tinggal ke sini aja pilih-pilih stoknya di sini ya Om ya. Kalau misalnya ada yang tanya-tanya, Om ini di situ ada stok mobil ini enggak? Boleh ya Om ya, karena pergantian di ini kan seminggu kadang sudah ganti lagi ya Om ya. Boleh tanya-tanya juga sama Om Elonya ya, teman-teman. Ini harga berapa Om? Ini kita buka di 470. 470. 470 masih bisa nego juga ya Om ya. Dong, masih pasti. Bisa nego. Pokoknya di sini masih bisa goyang kata si Om Elo. Kalau untuk paket kredit di DP berapa Om? Oke, untuk paket kredit kita pakai BCA itu minimal sekitar 50 juta bisa Om. 50 di DP 50 juta bisa ya Om ya. Nah, terus angsurannya Om, kurang lebihnya? Kurang lebih ya mungkin kalau DP kecil juga agak-agak ngeri-ngeri ya? Gitu. Mungkin di atas 10 juta. Nah, sesuai dengan kemampuan konsumen ya. Bisa dihitungin juga di sini ya, Om ya. Oke, selain ini Om, ada lagi Om? Oke, kita kembali ke sana. Ini Honda Brio 2017, KM 67.000 juga. Oh, KM-nya 67.000. 67.000 asli. Asli, servis punya perorangan. Ya, ya. Ini Tangerang Kota juga. Alamat STNK Tangerang Kota, Tangerang Kota. Perorangan ya, Om ya. Pajak panjang. Pajaknya panjang. Ini platnya genap ganjil, Om? Platnya ini ganjil. Ganjil ya. Tangerang Kota. Tangerang Kota. Pajak di bulan 11 ya, Om ya. Iya. Matic ya, Om ya. Matic. Masih full ori semuanya. Full ori, berarti masih orisinil semua ya Om Orisinil ya? Semua. Kaki-kaki masih enak banget ya Om. Enak banget. Oh, enak banget. Boleh di test drive, datang aja ke sini. Boleh, datang aja ke sini, lihat cek unit ya Om ya. Cek unit boleh teman-teman ke sini, atau montir sendiri juga boleh. Betul, ya? Kita boleh. Siap kok. Siap pokoknya. Ini tipe ACPT. Oh, ini yang ACPT. Ini harga berapa Om? Itu kita buka di kisaran 146. 146. Nego di sini. Nego di sini. Pokoknya nego sampai kalau jadi. Kalau mau kredit, datang di sini. Aja ke sini. Nanti dihitungin ya. Ya. Sesuai dengan fleksibel kemauan konsumen ya Om ya. Mau DP rendah, mau DP tinggi, datang kita layanin dulu ke sini. Dilayanin sama Om. Nah, ada lagi? Ada, masih ada. Banyak kok stok kita. Masih banyak, yuk. Oke. Pilihannya macam-macam ya Om ya. Iya, betul. Ini kita punya CRP 2008. Ini Honda CRP tahun 2008 nih Om. 2008 itu nama perorangan. Atas nama perorangan. Jakarta Barat juga. Jakarta Barat, platnya genap ganjil nih Om. Platnya ini genap. Pajak panjang ya Om ya. Pajak terima panjang pokoknya. Terima panjang. Ya. Ini yang 24 ya. Yang 24. 24 cc. Yang cc-nya 24. Tipenya apa nih Om? Tipenya 2,4, dia nggak ada tipe CRP. Oh, CRP yang 2,4. Ada yang 2000, ada yang 2,4. Pajaknya masih panjang, atas nama perorangan, alamat STNK tadi? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Harganya berapa ini Om? Ini kita buka di 145, kalau konsumen mau, kita bisa langsung balik nama. Oh, jadi bisa langsung plus balik nama ya Om ya? Plus balik nama. Plus balik nama. Wah. Tapi untuk paket kredit bisa juga Om? Kalau paket kredit, gimana ya? 2008 ini ya... Tergantung leasingnya juga ya Om ya? Cuman kita belum nemuin yang sempurna nih Bu. Leasingnya nih yang mau. Tapi kalau misalnya teman-teman ada rekomen punya leasing sendiri dan bisa ya Om ya, boleh datang aja langsung sini ya Om ya. Nanti dihitungin gitu ya Om ya. Oke. Kilometer, kilometer ini di kisaran
150 ribu. Tapi ini masih bagus ya Om ya, unitnya masih bagus, masih ori semua. Tapi nggak ada kendala nih Om. Tapi Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada, nggak kecewa juga untuk teman-teman ya Om ya. Mobil di MC Motor itu jamin Om, nggak bekas nabrak dan nggak bekas banjir ya Om ya. Kita jamin. Jamin 100%. Pokoknya 100% untuk teman-teman. Nah, silakan datang aja cek unit. Ini kan alamatnya di Oto Palemsuni juga ya Om. Betul. Ya. Karawaci, jadi bisa langsung ke MC Motor ya Om ya. Nggak jauh dari pintu masuk tengah ya Om ya. Betul sekali, nah, langsung. Langsung buat MC Motor kelihatan dengan Om Elo yang nomor teleponnya 24 jam on time. Okay. Ya Om ya. Ada lagi Om? Ada. Sebelah sini ini Pajero Exit. Pajero Exit. 2018. Oh, jangan dipotong 2018. 2018. 2018. Nah, ini punya perorangan. Punya perorangan. Jakarta juga. KM-nya baru 59.000. 59.000 KM-nya Om. Wah, wow, berarti ini masih exit ini ya Bu ya? Yang exit, yang bukan exit. Yang Dakar ya. Pajak ini panjang. Apa pajaknya panjang? Platnya juga genap ya Om ya? Betul, platnya genap. Platnya genap, yang cari-cari lagi Pajero Dakar ini ya Om ya? Betul. Harganya berapa Om? Kalau kita buka harga sih di 420. 420. 420. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Kalau untuk paket kreditnya Om? Untuk paket. Di DP berapa kira-kira Om? Di DP 70 bisa. 70 bisa. 60 bisa. Angsuran menyesuaikan ya Om ya? Betul. Menyesuaikan. 59.000. Tadi 59.000. Oke, ini satu ini ada lagi. Suzuki apa nih, Om? Suzuki Baleno. Suzuki Baleno. Oke. Tahun, Om? Tahun 2018. Tahun 2018. Ya. Atas nama perorangan juga? Atas nama perorangan. Pajaknya panjang juga? Pajaknya panjang. Alamat STNK? Alamat STNK ini di ini alamat STNK-nya? Alamat STNK ini Jakarta. Depok, nah. Depok ya, Om ya? Iya, betul. Jakarta. Pajak panjang, alamat SMK Depok kan ya Om ya? Ya. Harganya Om? Kalau harga KM ini di kisaran 18.000 asli. Ini KM. Mobil tidak pernah dipakai Bu. Oh. Dari pertama orang beli sampai sekarang KM-nya masih rendah sekali. Masih 18.000 Om. Betul. Datang aja ke sini. Cek unitnya ya Om. Betul. Ya. Ini ya buat antar anak sekolah atau cuman buat sekitaran ini kali pakainya komplek. Mungkin karena mobil banyak. Sayangan dia mungkin jarang dipakai juga. Jarang dipakai. Tapi yang punya atas nama perempuan apa? Atas nama laki-laki. Oh, laki-laki. Harganya Om? Kalau harga ini di kisaran 195. 195 masih bisa nego ya Om ya. Untuk paket kreditnya Om? Untuk paket kredit ini di kisaran 45 juta sampai 40 juta. DP-nya ya Om ya? DP-nya. Kurang lebih angsurannya? Angsurannya di kisaran 4 juta sekian lah. 4 juta sekian 47 selama bulan. 47 bulan. Next lagi, ada lagi? Ada. Ini. Wah, ini warna kuning nih Om ya? Iya, betul. Ini Honda Jazz, Honda Jazz tahun 2016. 2016 ya, yang RS nih Om ya. Yang RS ini yang Matic. Paling tertinggi Matic. Ini atas nama perorang juga. Pajaknya platnya, Tangerang Kota, Tangerang pajak Kota. Panjang. Pajak panjang. Nah, ini platnya ganjil apa genap Om? Ini ganjil. Ganjil. Platnya ganjil. Platnya ganjil. Pajaknya bulan 07. Bulan Juli iya. Di tahun 2023 ya Om ya? Betul. Panjang ini, berarti. Pokoknya kita jamin bebas nabrak banjir. Ini atas masih, nama masih, PT. Oh, atas nama PT Om. KM-nya? Oh iya. KM-nya ini di kisaran 76. 76.000. 76.000 KM-nya masih rendah juga ya Om ya. Mobilnya oke banget ya Om ya. Oke lah, cantik warna lah. Warna kuning kalau, karena wah tertarik dengan warna kuning nih kan. Iya, kalau buat cewek oke lah buat pas lah. Buat cewek ya oke, wow kelihatannya wow pas gitu loh Om. Karena saya seneng juga warna kuning. Ini harganya berapa Om? Ini harga kita buka di 229. 229, masih nego bisa lah. Nego. Kalau untuk di paket kreditnya Om? Paket kredit kita bisa di DP 40 sampai 45 juta.
40-45 juta. Angsurannya om? Angsuran di sekitar 5 juta sekian lah. 5 juta sekian ya, selama 47 bulan. Pokoknya mobil juga dijamin di sini, nggak bekas insiden ya om. Tuh. Ya, garansi mesin juga. Tuh. Dan banyak banget bonusnya dari si om nih. Iya pasti. Bonus apa om? Bonusnya air putih saya kasih. Cemilannya di sini banyak ya om ya. Betul. Kalau buat yang besar-besar saya nggak bisa kasih, kalau buat makanan saya kasih. Pokoknya semua dilayani dengan baik, pokoknya sama si om Elo. Betul. Data dibantu ya om. Betul. Ya. Pokoknya dikasih jalan solusinya. Betul. Untuk konsumen semua, untuk teman-teman semua, pokoknya nego sampai jadi sama si Om Elo. Ya. Lagi. Oke, ini next time yang ini Daihatsu Sirion. Daihatsu Sirion tahun 2016. Tahun 2016. KM-nya baru 34.000. KM-nya baru 34.000. Tuh. Service record juga. Service record. Ini asli perunya perorangan, punya orang Binong. Atas nama perorangan, alamat SNK Binong di Tangerang. Kabupaten, ya. Oh, Tangerang Kabupaten di Binong. Tapi alhamdulillah ini udah laku, Bu. Oh, ini udah laku. Om. Udah terjual, Bu. Di sini udah ter-DP berarti, Om. Udah. Lagi proses kali, Om. Di sini juga banyak stok di sini karena pergantiannya cepat ya, Om ya. Bagi teman-teman yang cari unit, wah kebenarannya ada, langsung hubungin si Om Elonya aja langsung ya. Karena di sini putarannya cepat juga ya, Om. Betul. Ya. Tapi untuk yang lagi cari-cari unit, pengen tahu ke si Om Elo, bisa tanya-tanya juga boleh ya Om. Boleh ya? Boleh lah. Ada stok ini bisa. Tuh, tanya langsung bisa ke Om Elonya. Ya. Oke, untuk next time-nya yang ini, Om. Livina tahun 2019. Tahun 2019? Uh-huh. Itu enggak? Orang punya orang. Nah, next lagi teman-teman. Ini ada apa nih? Nissan? Nissan Livina. Nissan Livina tahun? 2019, tahun 2019. Tahun 2019 yang tipe? Tipe EL. EL. Kilometernya berapa, Om? 23.000. 23.000. Alamat STNK-nya? Alamat STNK-nya ini Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Uh-huh. Platnya genap tadi, Om, ya? Platnya, plat genap. Pajak panjang? Pajaknya panjang bulan Mei 2023. Betul. Ya Om ya, platnya juga genap, atas nama perorangan. Betul, atas nama perorangan. Kilometernya masih 23.000. Harganya berapa Om? Ini kalau kita buka di 220. Oh, buka harga di 220, tapi masih bisa nego. Betul. Kalau untuk paket kreditnya kira-kira di DP berapa? Paket kredit kita bisa di DP 50. DP 50 kita, juta kita bisa. Hitung. Angsurannya kurang lebih? Kurang lebih di sekitaran 4 juta ke atas. 4 juta lebih lah Om ya, nanti dihitung. Betul. Lagi Om ya. Selama? Selama 47 bulan. 47 bulan. Kayaknya ada satu lagi tuh Om yang lagi. Oke, di... Oke, itu Suzuki S-Cross. Suzuki S-Cross tahun? Ya, tahun 2018. Ini baru datang kayaknya Om ya, iya, lagi dibersih-bersihin aja nih. Pas banget, lagi di salon. Lagi di salon nih. Uh-huh. Berarti di sini teknisi ada semua ya Om ya? Ada, kita salon semua. Mm-hmm. Mobil yang masih mentah sampai udah mateng. Mm-hmm. Udah tinggal siap pakai ada ya Om ya? Siap pakai ada. Ini yang baru datang ya Om ya? Baru datang. Ini lagi di salon semua, dirapiin, dibersihin. Semua sampai jadi. Dalam-dalamannya dirapiin ya Om ya? Betul, semua semuanya dibongkar. Dijamin. Kan orang Indonesia biasanya ngebongkar doang. Masangnya. Orang Jepang. Masangnya. Iya. Tapi tokonya dijamin bersih, dijamin lah rapi lagi. Teman-teman tokonya. Biar nyaman yang pakainya juga. Kalau udah dalemannya rapi, enak. Dalemannya rapi Om ya. Nah, semua bangku-bangku juga nggak ada yang tepos, nggak ada yang ini ya Om ya. S-Cross tahunnya Om? Tahun 2017. Tahun 2017. Platnya ganjil genap nih. Platnya ini genap. Atas ini, nama perorangan? Iya, Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Pajak bulan 1. Pajaknya Januari panjang berarti Om ya. Ini Matic. Ini Matic. Matic. Atas nama perorangan. Harganya? Ini kita buka sih di kisaran harga 199. 199 masih bisa nego. Tuh. Ini KM-nya berapa nih Om? KM-nya ini KM 50.000. Ini KM masih 50.000. Berarti masih worth it ya. Service record.
Service record juga. Harga case-nya tadi harga case-nya 199. 199 tapi masih bisa nego. Kalau untuk paket kredit ada hitungannya, Om? Ada hitungannya, ini DP-nya bisa 40 juta. Oh, DP-nya bisa 40 juta. Angsuran sekitar 4 juta sekian. 4 juta sekian selama 47 bulan. 47 bulan. Tapi mobil tokonya dijamin ya, Om ya? Pokoknya dijamin, ini lagi dirapihin. Kebetulan lagi dirapihin, lagi di salon semua, dibongkar semua. Biar yang pakainya nyaman, bersih dalamannya. Puas konsumen ya, Om ya? Biar puas. Semuanya dicuci pokoknya. Cuci habis dalamannya, cuci ya, Om ya? Cuci habis semua, sampai jeroannya. Sampai jeroannya. Pokoknya yang jelek-jelek juga udah dibuang ya, Om ya? Buang semua. Baru semua, pokoknya dengan siap pakai, mobil nggak bekas nabrak atau banjir ini ya. Betul. Pokoknya garansi mesin juga worth it banget pokoknya ya, Om ya. Udah lagi, ada lagi, Om? Atau yang lain ada yang masih di bengkel, kita, Om ya? Untuk saat ini sih, semua ya? Udah segitu aja. Kita cuman ada 11 unit yang kita review ya, Om ya. Berarti nanti, untuk teman-teman yang lagi cari unit, silakan menghubungi Om Elonya di nomor telepon yang tadi kita cantumin. Nanti kita cantumin di layar juga atau di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa datang langsung ke Auto Palem Semi di MC Motor ya, Om ya. Ketemu sama Om Elon, nego sampai jadi, pokoknya ngopi-ngopi beres ya, Om ya. Dibantu semua, siap dibantu. Terima kasih banyak ya, Om ya. Terima kasih. Udah siap. Kain kita nih, review untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata atau kurang penyampaian, bisa langsung tanya-tanya Om Elo. Kalau ada kurang, pengen tahu spek mobilnya, silakan hubungi langsung Om Elonya ya, Om Elo ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derosa Auto.